mana? Sempat diberitakan kalau Elvia sama Billy Saputra putus sama Nikita Mirzani, dan gak segan-segan Nikita Mirzani langsung menjodohkan Billy Saputra dengan perempuan lain saat gak ada Elvia di sampingnya dan saat lagi ada kerjaan di Bali bersamanya. Ya, secara terang-terangan Nikita Mirzani menjodohkan Billy Saputra sama Pici Ramlan yang lagi ada kerjaan di Bali saat itu. Memang beberapa hari sebelumnya Billy Saputra gak pernah posting kedekatannya lagi sama Elvia hingga Nikita Mirzani mengumumkan keduanya putus. Billy yang langsung menegaskan kalau sama Pici Ramlan dirinya hanya berteman dan bilang kalau dirinya gak pernah putus sama Elvia. Bahkan dirinya langsung memposting kebersamaannya sama Elvia dengan cara Elvia menjemputnya dari bandara saat pulang dari Bali. Tak pernah tanggapi omongan Nikita Mirzani, Elvia hanya tersenyum dan merasa dirinya gak pernah putus sama Billy Saputra. Ya, Billy Saputra yang menganggap kalau Nikita Mirzani sudah seperti kakaknya sendiri, berpikir Nikita hanya bercanda. Nikita hanya senang kalau Billy Saputra dikejar-kejar wartawan dan Nikita juga senang kalau ngerjain Billy Saputra saat itu. Memang terlihat sering putus nyambung, kini juga bahkan dirinya kedekatannya tidak sedekat dulu karena kesibukan masing-masing. Kali ini Billy Saputra sama Elvia romantis banget, tengah liburan akhir tahun bersama dan membuktikan sama semua orang kalau mereka baik-baik aja. Hubungan Elvia sama Billy sudah direstui kedua keluarga ini. Bahkan keluarga Billy terlihat lebih setuju sama Elvia daripada hubungan Billy sebelumnya sama Hilda yang memang banyak banget dramanya. Keluarga Billy lebih suka sama Elvia terlihat. Dimanapun, kapanpun selalu makan rendang dari rendang Mawang Billy. Pakai masker dari kamu. Terima kasih. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.